Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan berbagi sedikit kenangan yang sekiranya dapat kalian rasakan semuanya. Nah, ini adalah klub saya dan teman-teman yang bergabung di dalamnya. Klub ini mengutamakan kekeluargaan. Jadi bukan hanya seperti klub yang harus jago mainnya, harus balapannya sering, poinnya harus mungkin ada yang bisa seminggu harus 700 poin. Di sini tidak. Ini klub yang syaratnya cukup mungkin hanya kenal saja sama semua anggota klub. Bukan berarti harus mengenal satu persatu, tapi bisa akrab gitu. Dan yang penting supel, diajak main juga mau, karena daily klub juga kan harus main sama anggota klub lain kalau mau cepat selesai. Kalau sendiri itu pun bisa, tapi cukup lama. Jadi satu-satunya cara itu adalah main bareng satu room 6 orang misalnya. Nah, di sini itu juga sering, hampir tiap hari itu ada mabar. Jadi kalian yang suka banget sama main bareng, yang bosan sendiri mungkin belajar map kok sendiri terus, bisa gabung ke klub ini. Walaupun klubnya agak susah dicari ya. Ya, ini namanya Rosemary, R-nya kebalik dan hurufnya itu tidak biasa. Kalau kalian search nama Rosemary pun nggak akan keluar. Jadi mungkin search aja manual, di scroll di list klub. Ini udah masuk list klub sekitar 20 klub teratas ya, karena levelnya juga udah level 8 yang bisa dikatakan level max klub ya. Dan membernya mungkin slotnya sekarang saat ini itu sekitar 32, dan membuka kemungkinan bahwa kita akan merekrut member baru. Karena ada satu syarat dari ketuanya, yaitu minimal poin 100 seminggu ya. Kan 100 sedikit banget tuh, dan gampang banget cara nyampainya dalam sehari kan. Dan wajib untuk klub race. Kalaupun tidak bisa ikut, maka harus izin. Nah, izinnya bisa lewat chat, bisa lewat anggota yang lain, pokoknya ada izin. Jadi kalau udah ada komunikasi di antara anggota klub yang lain, maka itu sudah aman lah masuk sama sini. Dan mungkin bisa dimasukkan ke klub grup FB-nya. Karena klub ini juga sering share-share tutorial di grup FB itu. Dan yang paling penting itu ada event. Hampir tiap minggu itu diadakan event oleh ketuanya. Kan gitu. Di setiap komunitas atau grup atau klub seperti ini harus ada yang membackup semuanya. Tuh lihat ketuanya yang di depan itu. Nah, itu dia yang paling bisa membuat suasana itu harmonis. Jadi bukan ketua yang kaku. Dia suka bikin event gitu. Mungkin hadiahnya bisa jadi diamond atau yang lain gitu kan. Jadi kayaknya minggu ini tuh ada event khusus satu tim 2 orang. Jadi mereka akan balapan, sistemnya akan dibuat eliminasi gitu. Aku juga kurang paham sih sebenarnya karena belum baca penuh. Jadi kalau misalnya kalian ada yang join minggu ini, mungkin masih dibuka pendaftarannya, karena di klub ini biasanya ada waktu pendaftaran sampai kapan. Nah, yang di luar pendaftaran itu nggak boleh ikut, karena yang mendaftar aja yang boleh ikut. Jadi kayaknya minggu ini itu ada event tim item ya, khususnya yang suka nembak rudal-rudal itu, yang pakai item-item, ya boleh join lah. Jadi kalau kalian ada yang mau join klub ini, cari aja ketuanya itu, atau cari
salah satu member kami, nanti biar dihubungkan ke ketuanya. Insyaallah kalau biasanya kenalan gitu, kenalan dari anggota sendiri itu biasanya lebih cepat masuknya. Dan kalian usahakan untuk aktif, aktif untuk izin lah, aktif untuk nimbrung lah, sekedar main bareng gitu, itu aman lah nanti. Karena tiap minggu nanti biasanya habis club race, besoknya itu, nah itu hari penghakiman bagi anggota member yang di chat gak bales gitu, gak ikut club race, on tapi gak bales chat, nah itu hari penghakiman. Nanti bisa-bisa ketuanya bikin voting, nih membernya enaknya ini di-kick atau enggak, karena biasanya di chat gak bales gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu gak bisa adaptasi, karena klub ini juga bukan klub yang nyari pemain jago, enggak. Kita di sini itu pengennya berkembang bareng-bareng. Kita awalnya juga sama, enggak ada yang bisa. Bahkan race pun yang eliminasi itu pun bisa jadi kalah awalnya, ya. Di sini kita sering belajar bareng map-map yang susah. Nah, nanti lama-lama kebiasa. Mungkin dari yang rank silver bisa naik ke gold, yang gold bisa naik platinum, dari yang platinum naik ke diamond, terus akhirnya naik ke nova. Sejauh ini sih masih nova yang tertinggi di klub ini, tapi mungkin ada yang udah apa memiliki cita-cita untuk naik dari nova ke supreme gitu. Walaupun dari nova itu kan juga agak lama ya matchmakingnya, bukan hanya musuhnya yang susah, jalannya susah, tapi matchmakingnya itu yang bikin kurang enak kalau main rank kalau sudah nova itu. Jadi ya gitu, yang mau join silahkan, kami terbuka. Tapi permasalahannya mungkin ada di nama yang nggak bisa di search, jadi lebih baik cari salah satu nick anggota kami yang mungkin mudah diketik. Kalau nick saya ini juga susah pakai change nickname soalnya sebelumnya, dan huruf-hurufnya itu bukan huruf-huruf biasa, jadi mungkin agak susah search nicknya. Jadi saya sarankan kalian yang mau join itu search salah satu anggota yang mudah dicari nicknya dan coba chat. Hey, hubungin dong sama ketua klubmu. Hey, masukin aku dong, silahkan. Nanti kalau dihubungkan ya bisa masuk. Jadi kayaknya itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Mohon pamit, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.